بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, terutama sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Haji Tarigan dan keluarga, dan terutama sekali para asatidz, para hadirin dan hadirat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat memenuhi undangan sahibul bait dalam rangka haul memperingati tahun ketiga dari kepergian almarhum Bapak Ahmad Dipo Tarigan yang dalam usia yang relatif muda menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman dan Islamnya, menerima seluruh amal-amal solehnya, mengampuni seluruh dosa-dosanya, dan menggabungkan beliau bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, tidak ada harapan yang lebih daripada kita sebagai seorang hamba. Tidak punya harapan yang lebih kepada Allah ketimbang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan bagi sahabat kita, saudara kita almarhum Ahmad Dipo yang sekarang sudah berada di sisi Allah. Doa-doa kita yang kita panjatkan, Yasin yang kita bacakan, tasbih, tahlil, zikir yang kita lantunkan, semuanya kita niatkan insya Allah pahalanya pada malam hari ini khususan disampaikan oleh Allah kepada beliau insya Allah. Terutama salawat yang kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca pada malam hari ini akan menjadi bukti cinta kita dan cinta saudara kita almarhum Ahmad Dipo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis dikatakan man ahabba syai'an hasyarahu Allahu ma'ahu. Barang siapa mencintai sesuatu, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengannya. Malam ini keluarga Bapak Haji Tarigan menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita yang hadir yang menikmati bacaan salawat, bacaan pujian-pujian kepada Rasulullah menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang cinta kepadanya akan digabungkan bersamanya insyaallah. Dan itulah yang kita harapkan. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, saya secara pribadi berdoa dan semua kita berdoa
Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini semuanya dihadiahkan untuk almarhum. Dan itulah harapan sahibul baik. Dan yakinlah bahwa doa kita, pahala yang kita dapatkan daripada Allah yang kita hadiahkan untuk almarhum pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan ud'u rabbakum wastaiqinu bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Rasulullah, dan yakinlah doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita harapkan. Dan tentu sebagai seorang ayah, Bapak Haji Taregan pasti akan terus terharu dengan kepergian Ananda. Semoga ayahnya almarhum, ibunya almarhum, istrinya almarhum, anak-anaknya dan seluruh keluarganya senantiasa diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pembicaraan yang paling nikmat. Sebab tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia daripada Rasulullah. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih agung daripada Rasulullah. Karena itu ketika kita lantunkan salawat di majelis ini, mengawali bacaan surah Yasin adalah sesuatu yang sangat terpuji. Orang biasanya kalau haul hanya baca Yasin dan tahlil. Ada juga sebagian membaca maulud. Saya waktu kemarin dikontak, ditelepon oleh saudara saya, Bapak Abdul Ba'ur, dan berkata nanti ada pembacaan maulud. Saya sangat terharu, subhanallah. Orang haul yang biasanya baca Yasin diawali dengan membaca maulid tadi. Mengirimkan surah Al-Fatihah, Yasin, tetapi diawali dahulu dengan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu sesuatu yang sangat agung. Untuk itu saya ingin sedikit berbicara tentang Rasulullah. Seorang manusia yang Al-Qur'an katakan sebagai hamba yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku punya kemampuan bersyair yang indah. Dan aku mohon maaf selama ini syair-syairku hanya aku berikan dalam bentuk pujian aku kepada raja-raja, kepada orang-orang kaya, sehingga aku mendapatkan kekayaan dari mereka. Aku berjanji ya Allah, seandainya aku sembuh, aku ingin melantunkan syair untuk kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan aku ya Allah dengan permohonan. Dalam tangisannya dia minta kepada Allah, ya Allah izinkan, berikan aku kesempatan, aku hidup, aku sehat, aku ingin menyusun dan menggubah syair-syair pujian kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya setelah dia beristikharah, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat niatnya yang tulus. Katanya dalam keadaan dia yang lemah seperti itu, tiba-tiba dia bermimpi. Ada satu hamba Allah yang datang kepadanya memberikan selimut. Selimut itu dalam bahasa Arab namanya burdah. Hamba Allah ini membawa burdah, membawa selimut. Diberikan selimut ini kepada Bu Siri, katanya dililitkan ke badannya. Dan dia bilang, ya Bu Siri,
pakai burdah ini, pakai selimut ini, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Tiba-tiba dia bangun dan dia melihat lilitan burdah, lilitan selimut di badannya. Tiba-tiba masya Allah yang tadinya lumpuh total tidak mampu apapun, tiba-tiba dia duduk dan berdiri berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situ dia mengarang syair burdah yang sampai sekarang bacaan seluruh kaum muslimin di dunia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam. Panjang Muhammadun sayyidul kaunain wa thaqalain wal fariqain min urbin wa min ajami wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahid. Syairnya panjang, isinya pujian kepada Rasulullah SAW. Nah bapak dan ibu-ibu, pertama-tama yang kita dapatkan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, yang kita dapatkan pertama adalah keberkahan beliau.